Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Isokutek dan selamat datang di segmen Tech News. Kabar terbaru datang dari Asus yang kembali meluncurkan seri Zenfone milik mereka. Seri terbaru milik Asus ini dikabarkan menggunakan prosesor jenis baru dari Qualcomm. Kalau kebanyakan dari smartphone sekarang menggunakan SoC atau System on Chip yang biasanya dikeluarkan oleh beberapa produsen seperti Qualcomm, MediaTek, dan lain sebagainya, berbeda dengan Zenfone seri terbaru ini, Asus menanamkan jenis prosesor baru dari Qualcomm, yakni SiP atau System in Package. SiP ini sendiri sebenarnya mirip dengan SoC, yakni sebuah integrasi dari beragam IC untuk menjalankan sebuah perangkat. Perbedaannya, SoC bentuknya hanya terdiri dari satu chip saja, sedangkan SiP merupakan integrasi beberapa chip tersebut dalam sebuah PCB. Mudahnya gini teman-teman, kalau SoC sendiri memerlukan komponen lain untuk menjalankan sebuah smartphone karena hanya terdiri dari satu chip saja, sedangkan SiP adalah kesatuan beberapa komponen yang digabungkan dalam mainboard yang sudah bisa menjalankan smartphone itu sendiri. Seri Zenfone terbaru dari Asus yang menggunakan SiP ini adalah seri Zenfone Max Suite dan Zenfone Max Plus M2, di mana keduanya menggunakan Qualcomm Snapdragon SiP 1. Kedua seri tersebut dilapisi dengan casing aluminium dengan layar sebesar 6,26 inci dengan notch, resolusi Full HD Plus dengan panel IPS. Zenfone Max Suite tersedia dalam varian RAM 3 atau 4 GB dengan storage 32 sampai 64 GB. Sedangkan untuk Zenfone Max Plus M2 hanya tersedia RAM 3 GB dengan storage 32 GB. Saat ini kedua seri Zenfone terbaru dari Asus ini masih hanya dirilis di Brazil. Ya, semoga seri terbaru dari Asus Zenfone ini akan segera rilis di Indonesia dan kita bisa menikmati seperti apa prosesor jenis terbaru dari Qualcomm ini, yaitu SiP atau System in Package. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya, dan subscribe Isokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Afat, salam game tech.